things ain't quite the same since you hit me with your hand grenade. I might be just a bit insane. I ain't scared of a little pain. Tell me, baby, honestly, do you think there's something wrong with me? Do you wanna stick around and see how bad a boy can be? Kembali lagi di Karten Soto Sound Jakarta bersama saya Edi Santo, dan kali ini kita bukan dual zone tapi triple zone, di mana kita ada 3 buah mobil Toyota Innova Zenik yang sudah selesai dikerjakan sistem audionya oleh tim Karten Soto Sound Jakarta. Dan bukan hanya sistem audio tapi juga peredam suaranya. Nah, sekarang kita akan mulai bedah satu persatu ya, mulai dari Zenik pertama, kedua, dan ketiga. Kita akan lihat bagaimana instalasi sistem audio mobil, dan ini semuanya mengambil tema premium OEM look menggunakan produk audio mobil branded. Dan kita akan lihat mulai dari satu persatu ya, ada sistem 3-way, ada sistem 2-way, dan ada sistem 3-way. Dan kita akan bedah satu persatu mulai dari yang sebelah kiri. Let's go. Oke, Katras, untuk Toyota Innova Zenik yang pertama ini ya, jadi kita mengaplikasikan, bentar saya matiin alarmnya dulu. Oke, tadi corner radar nyala. Oke, yang Innova Zenik pertama ini kita aplikasikan sistem speaker 3-way menggunakan Vocal Elite ya, sama seperti yang Zenik ketiga ya, tapi perbedaannya ada di komponen DSP-nya sama amplifier-nya. Yang di mobil Zenik pertama ini kita lakukan pemasangan sistem speaker 3-way. Nah, bisa terlihat ya, depan ini tidak bulky, tidak ada pembuatan di custom di pilar, tapi kita gunakan kedudukan asli dan kita buatkan juga housing 3D printingnya dengan menggunakan teknologi yang sudah dimiliki oleh tim Karten Soto Sound Jakarta ya. Twitter kita letakkan di pilar, semuanya terlihat OEM looks ya. Dan sisanya untuk di bagian mid bass, terus di penempatan mid range, semuanya menggunakan kedudukan aslinya. Dan yang di belakang juga kita ada buat custom juga di bagian pintu tengah untuk penempatan tweeter. Jadi semuanya OEM, premium OEM looks dari Karten Soto Sound Jakarta. Dan yang berbeda dari sini adalah kita menggunakan dua buah amplifier, yaitu yang Crescendo 16 dan Jabco, termasuk penggunaan DSP-nya menggunakan Alpin R600 untuk di Zenik Audio pertama. Dan sistemnya, pembuatannya, desain untuk box-nya persis antara yang Zenik 1 dan Zenik 3 ya. Yang berbeda adalah di Zenik kedua yang warna putih, kita membuatkan sistem yang lebih simple lagi, tidak ada penempatan amplifier, DSP, dan subwoofer di bagian bagasi. Jadi ini untuk Zenik yang pertama, dan kita akan langsung ke Zenik yang kedua untuk melihat perbedaannya. Dan yang Zenik ketiga hampir mirip, tapi nanti kita akan lihat bagaimana pembuatannya, hanya perbedaan sedikit aja di bagian detail, termasuk untuk pembuatan di pilar dan di bagian pintu tengah ya. Sekarang kita lihat yang di bagian mobil kedua, Zenik yang warna putih. Let's go. Oke, untuk yang Zenik yang warna putih ini kita gantikan head unitnya. Jadi head unitnya kemarin sepertinya sudah ada problem, jadi kita ganti juga dengan head unit Pioneer DMH ZF. ZS 9350, jadi modelnya flush ya, rata dan 9 inch, kualitasnya jauh lebih baik dibandingin standar. Cuman ada beberapa fitur yang hilang ya, misalnya kontrol alarm yang di bumper, terus door lock pada saat notifikasi kalau bunyi juga itu hilang. Jadi tapi ini kita buatkan baru ya, menggunakan 360 yang Enigma, jadi kita tambahkan baru. Jadi untuk fitur-fitur alarmnya juga udah kita buatkan baru lagi. Dan yang untuk di Zenik Hybrid ini kita gunakan versi Vocal K2M ya, semuanya OEM style ya. Kita buatkan 3D printing juga di bagian box untuk fragnya, kita letakkan di OEM style, dan penempatan woofer tetap di tempat standar. Jadi semuanya sistem lebih simple. Yang Zenik hitam 10.1 ya, kiri dan kanan. Yang ini sistemnya 4.1, jadi cuma speaker depan sama subwoofer, jadi lebih simple. Nah, kita mau lihat desain boxnya yang berbeda di antara ketiga Zenik ini untuk di mobil Zenik putih ini. Yuk kita lihat di bagian belakang.
Okay, kata Mas, jadi untuk yang Zenik kita bisa buat dua opsi ya. Subwoofer bisa ditanam di bawah di lantai ini, tapi dengan mengorbankan bagian bagasi ya, jadi tidak punya tempat kompartemen barang lagi, atau bisa ditanam di sebelah samping seperti ini ya. Jadi ini juga tapi mengorbankan kedudukan dongkrak dan tool ya, jadi kita bisa pindahkan antara dua opsi lah, mau pilih yang sebelah samping sini atau yang ditanam rata ya dengan penempatan amplifier di bagian belakang. Jadi kita bisa memberikan solusi terbaik bagaimana untuk menghasilkan hasil suara bass tapi tetap mempertahankan fungsi bagasi ya, seperti di Zenik ini. Jadi ini bisa jadi satu opsi juga untuk penempatan subwoofer 10 inch dengan menggunakan yang shallow mounted seperti ini, kita gunakan vokal FSC 10 inch ya di bagian bagasi belakang. Oke, sekarang kita yang ketiga, untuk Zenik yang ketiga di playlist Triple John kali ini. Oke, kata Mas, jadi untuk kali ini di Triple John kita punya 3 buah Innova Zenik yang sedang kita review ya. Dan yang Zenik ketiga ini menggunakan komponen-komponen audio yang lebih branded ya, mulai dari speakernya menggunakan vokal elite, 3-way system, tetap premium OEM looks ya. Hampir mirip dengan yang pertama tapi ada detail dengan logo vokal di sana ya. Dan penempatan speaker belakang juga 2-way menggunakan vokal elite. Di bagian pintunya juga ada 3D printing dari Kapten Satwa Sound Jakarta ya, kita buatkan detailnya di sana. Jadi semuanya terlihat aman, rapi dan bersih ya, tapi suara tetap maksimal. Dan untuk amplifier kita gunakan 2 buah Ground Zero yang Uranium series ya, 4 channel, 2 buah untuk semua sistem yang 10.1 ini, dan 1 buah prosesor dari Alpine yang PXA-X800 ya, dengan tambahan controller di bagian depan, jadi bisa dengan mudah mengganti preset atau mengganti volume, termasuk juga subwoofer level bisa diganti langsung melalui controllernya. Jadi praktis untuk head unit kita tidak ganti dan tidak kita gunakan secara maksimal, karena memang hasil suaranya sangat berbeda jauh jika kita bandingkan dengan streaming Bluetooth yang sudah support Hi-Res ya di Alpine ini ya, udah bisa aptX, dan ini udah bisa langsung kita gunakan streaming melalui smartphone atau DAP, bisa langsung hasilnya jauh lebih baik. Oke, guys, untuk Triple John kali ini, nanti kita akan update lagi untuk video-video berikutnya, bisa juga di Dual John atau di Triple John, jadi jangan lupa ditonton terus. Kami tunggu like, comment, dan subscribe-nya di channel Kapten Satwa Sound Jakarta. Thank you.